In the 100th minute, Kaká shoots and scores! Manchester United babak belur dihajar Tottenham Hotspur pada lanjutan Liga Inggris di Old Trafford, Minggu, 4 Oktober 2020. Kekalahanmu diwarnai kartu merah Anthony Martial. Manchester United sempat unggul cepat lewat eksekusi penalti Bruno Fernandes di menit kedua. Namun, Tottenham bereaksi cepat dan membuat tuan rumah terkejut. Keunggulan Manchester United tak berlangsung lama setelah Dembele menyamakan kedudukan di menit keempat. Gol tercipta lantaran blunder konyol yang dilakukan bek Manchester United di kotak penalti. 3 menit berselang, Tottenham berbalik unggul lewat aksi Son Heung-min. Manchester United makin kesulitan untuk membalikan keadaan setelah Martial diganjar kartu merah di menit ke-28. Wasit Anthony Taylor mengusir Martial yang kedapatan menampar Eric Lamela di kotak penalti saat situasi sepak pojok. Martial kesal karena sebelumnya Lamela lebih dulu melakukan dorongan. Kehilangan seorang pemain membuat pertahanan United makin berantakan. Harry Kane menambah penderitaan serang merah melalui sontekan cepat memanfaatkan umpan tarik Son. 7 menit berselang, Son memperlebar keunggulan Tottenham menjadi 4-1 di menit ke-30 memanfaatkan umpan terobosan dari Kane. Pesta gol Spurs bertambah di babak kedua. Sergio Aurier dan penalti Kane menutup kemenangan Tottenham 6-1 atas Setan Merah. Hasil ini membuat The Lily Whites naik ke posisi kelima klasemen dengan 7 poin. Sementara MU tetap memperoleh 3 angka dan terpuruk di peringkat ke-16.